Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal barasi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbi shrah lana sudurana min amrina rashada. Alhamdulillah, bertemu kembali kita untuk kelas pada pagi ini. Pertama sekali saya mohon maaf dulu kerana tak dapat mulakan tepat jam 10 pagi kerana masalah teknikal sedikit. Walaubagaimanapun, insyaAllah hari ini kita akan sambung kembali pembelajaran untuk kelas kita pada pagi ini. Okey, sebelum tu saya nak buat review dahulu sedikit berkaitan dengan tugasan-tugasan yang telah saya berikan untuk sepanjang minggu-minggu yang lalu. Okey, yang terakhir pada minggu yang lalu 16 Julai hari ini, due dia pada hari 16 Julai. Okey, hari ini dah 23, so ni minggu lepas baik, minggu lepas juga masih ramai yang belum hantar. Yang hari ini pun sama ni due yang patutnya dah selesai. Okey, baru ada 2 orang yang hantar dan ramai lagi yang belum hantar. Okey, ini untuk sekadar review saja. Okey, kita pergi pada topik pada hari ini. Hari ini di SKP kita ataupun standard pembelajaran dalam di SKP, untuk makluman kita ada sedikit pengubahsuaian pada di SKP yang telah dibuat oleh bahagian pembangunan kurikulum. Bermakna kita mungkin ada pengurangan dari segi standard pembelajaran dan standard kandungan SP dan SK dalam di SKP, dokumen standard kurikulum pendidikan bagi asasan komputer. Okey, walaubagaimanapun saya tidaklah terus menjurus kepada apa yang dijajarkan ataupun telah dibuat pengubahsuaian tu. Saya akan pergi go through dengan topik-topik yang saya rasa ia penting untuk anda faham dan perlu kuasai sepanjang tahun ini. Okey, baik. Hari ini standard ni adalah perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalah dalam segmen kod. Standard pembelajarannya, di akhir pembelajaran, murid boleh membezakan antara pemboleh ubah dan pemalah dalam segmen kod. Okey, dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai variables untuk pemboleh ubah. Baik, konsepnya, konsepnya sama sahaja, konsep dia sama sahaja seperti anda belajar dalam matematik, asas matematik sama saja. Baik, pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh aturcara dalam konteks pengaturcaraan komputer. Pemboleh ubah digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulang kali oleh aturcara yang dibangunkan. Pengaturcara dapat memanipulasi data yang disimpan dalam pemboleh ubah mengikut kod arahan yang dibangunkan. Semasa penulisan kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Pengecam suatu pemboleh ubah perlu dilabelkan dengan nama yang bersesuaian bagi membolehkan pengecam dapat dirujuk semula dalam kod arahan dengan mudah. Rajah 3.8 mengilustrasikan pembentukan pemboleh ubah semasa diisytiharkan dalam segmen kod. Okey, contoh pemboleh ubah nama. Okey, pengecamnya adalah nama, nilainya Daniel. Okey. So pemboleh ubah ini diwakili oleh nama dan Daniel. Okey, perkara yang boleh berubah adalah Daniel, boleh berubahlah.
apa sahaja yang berkaitan dengan nama, kita boleh ubah dia menjadi nilai. Okey. Pengecam nama digunakan sebagai pemboleh ubah disiharkan dengan nilai, iaitu Daniel. Pengecam yang diberikan kepada pemboleh ubah boleh diubah apabila perlu dalam kurahan. Maksud dia, jika memerlukan nama bagi pemboleh ubah yang lain, kita boleh tukarkan nilainya. Semasa pengisytiharan pemboleh ubah, ruang ingatan dalam komputer ditempa berdasarkan jenis data yang diberi kepada pemboleh ubah. Pentadbir akan memperuntukkan tempat dan menetapkan saiz ingatan yang boleh digunakan dalam ingatan komputer yang telah dikhaskan. Adakalanya pemboleh ubah yang sukar dikenalpasti digunakan bagi mengelakkan segmen kod mudah dibaca oleh penggodam. Nampak? Kadang-kadang pemboleh ubah tu dia dibuat secara simbol yang sukar digodam ataupun di-debug oleh penggodam, debugger. Dalam bahasa mengatur carian Python, pengisytiharan berlaku secara automatik apabila anda menetapkan nilai kepada pengecam suatu pemboleh ubah. Tanda sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai kepada pemboleh ubah. Nama sama dengan str dalam kurungan pembuka kata Daniel, penutup kata dan kurungan. So, pengecamnya adalah nama. So, nama ini merupakan pengecam bagi satu pemboleh ubah. One variable only. Okay. A variable. So, dia punya recognizer dia adalah pengecam kat sini adalah nama. Okay, jenis data adalah str. So, kalau kita guna nama lah. Kalau kita buat pengecam dia benda yang lain. So, kita gunakan kod mengikut jenis-jenis data sebagaimana yang telah kita buat aktiviti pada sebelum ini. Saya teruskan lagi. Syarat untuk membuat pengisytiharan pemboleh ubah adalah seperti berikut. Nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z atau A hingga Z, yang ini berhuruf besar, dan digit 0 hingga 9 sahaja. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut supaya kod-kod atau cara yang dibangunkan dapat difahami dengan mudah. Okey, dia buat ni. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Ini syarat dia, tak boleh dimulakan dengan nombor. Contoh, kita buat 3 sama dengan apa-apa. Tak boleh. Okey. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong dan tak boleh ada space tak boleh ada space. So kalau kita buat 2 ni, kita punya kod itu akan keluar ralat ataupun error. Baik, kita lihat contoh 3.1.2. Okey, so saya akan buat terus dalam Python seperti biasa. Go to our Python software. Okey. Okay, saya akan terus ke Python kita. Baik. Kita akan buat pemboleh ubah yang menggunakan pengecam, iaitu nama. Okay. Sebagaimana dalam figure pada 3.12. Okay. So, pemboleh ubahnya adalah nama sama dengan str, kemudian kurungan pembuka kata Daniel, doesn't matter, gunakan capital letters ataupun small caps. Kemudian kita tutup dia dengan ni dan kita enter. Kemudian seperti biasa, how to get the output dengan menggunakan code print. Okay, use print code. After that, make kurungan. Kemudian, kita masukkan nama saya. Nama saya. Nama saya. Kemudian, kita tutup kurungan dan koma. Kemudian, kita nama.
kita bubuh dia punya pengecam. Okey, kita bubuh dia punya pengecam. Now, kita tengok resultnya. Press enter. Nama saya Daniel. Okay. This is how variable berfungsi dalam code segment ni. Okay. So, kita dah buat pengecam dia. This is pengecam. Kemudian, this is nilai dia, value dia. So, bila kita bubuh dekat print ni, kita hanya bubuh dia punya pengecam sahaja menggantikan variable. So satu ni adalah satu variable. Maknanya bila dia sama dengan, kita panggil dia satu variable. Okey. So yang ni contoh yang pertama, nanti sila buat dan hantar juga. Okey. So kita pergi ke penerangan berkenaan dengan habis tentang pemboleh ubah. Ada soalan tentang pemboleh ubah? Okey, ada soalan? Siapa yang ada dalam ni? Ada Syahira. Syahira ada soalan tentang pemboleh ubah. Oh, Syahira ada soalan tak tentang pemboleh ubah? Syahira ada soalan? Tak ada. Tak ada, tak ada. Okey. Ada soalan tak tentang pemboleh ubah? Syahira? Tak ada. Oh, tak boleh itu. Tak ada suara. Kemalu cakap. Okey, tak apa. Kalau tak ada soalan, kalau ada terus boleh minta respon ya. Tak payah tunggu saya tanya. Ada soalan, tak ada soalan. Tak faham je terus. Okey, seterusnya pemalar. Pemalar bertindak seakan-akan pemboleh ubah, iaitu pemalar menyimpan sesuatu nilai dan nilai ini disimpan dalam ingatan komputer. Perbezaan utama ialah nilai sesuatu pemalar tidak akan berubah menjadi nilai yang lain semasa pelaksanaan atau cara. Lazimnya pemalar digunakan dalam pengaturcaraan yang melibatkan pengiraan matematik. Contoh, semasa pengiraan keluasan sesuatu bulatan, nilai pi harus diisytiharkan sebagai pemalar supaya nilai ini kekal sama dalam aturcara yang dibangunkan. Bermakna pi ini tetap ya. Dia merupakan tetap. Okey. Berapa satu pi? Satu pi adalah bersamaan dengan 3.142. Contoh dalam menggunakan pemalar untuk mengira luas bulatan. Jadi kalau kita nak buat data jenis nombor ataupun maknanya sistem itu akan mengira menjadi kalkulator ataupun menjadi satu proses mengira sesuatu luas bulatan, maknanya kita akan menggunakan pemalar. Tapi dia bentuk dia tetap ada sama dengan. So kita tak kata dia adalah pengecam. Okey, kita tak kata dia adalah pemboleh ubah. Kita kata dia adalah pemalar. Kenapa pemalar? Kita boleh buat banyak nombor yang berada di bawah ni dengan menamakan dia sebagai variable 1, variable 2, tetapi dengan berdasarkan satu sifir ataupun satu kita panggil apa ya? Kita panggil bukan sifir, kita panggil apa ya? Formula, sorry. Buah nak cakap perkataan tu. Kita panggil dia sebagai formula yang tetap. Yang tetap. So, pemalar kita kata dia adalah tetap. Bermakna setiap apa sahaja aktiviti untuk kita mengira luas, kita akan menggunakan pi yang sama. Pi yang sama. Dia tak berubah. Tapi bentuk dia macam variable. Kalau variable dia berubah. Nilai dia boleh berubah. Tapi bagi pemalar, dia tidak boleh berubah. Nampak eh? Dia tulis kat sini. Nilai satu pemalar tidak akan berubah menjadi nilai yang lain. Okey. So, kena pandai kan? Kena beza betul-betul. Baik. Now, kita akan sambung. Okey. Saya akan sambung khas untuk
pemala. So yang atas ni dah ada pemboleh ubah. Sekarang kita akan buat pemala. Okey, kita akan buat berdasarkan contoh 3.13. Okey, 3.13 pi sama dengan 3.142. Kemudian kita masukkan variable jejari underscore 1. Kenapa dia buat jejari underscore 1? Dia tidak boleh letak nombor tanpa ada space. Contoh kalau kita buat jejari 1, kita letak space. Jejari space 1. So nanti akan keluar alat. Sebab itu dia buat jejari underscore 1. Supaya sistem ini akan membaca dia sebagai jejari 1. Okey, dia bukan baca sebagai nombor. Baik, jejari 1 sama dengan 3. Jejari 2 sama dengan underscore 2 sama dengan 5. Kemudian kita buat satu lagi pemala. Yang bawah ni pemala juga ya. Pemala juga yang warna biru dalam rajah 3.13 ni. Kenapa pemala? Kerana dia adalah tetap menggunakan formula yang sama. Bila kita kata formula, formula tidak akan berubah. Nilai pada variable sahaja yang berubah. Formula itu kekal kerana dia adalah pemala. Baik, seterusnya kita masukkan luas underscore bulatan. Luas underscore bulatan. Okey, luas bulatan. Luas bulatan underscore 1 sama dengan pi star. Okey, yang ni kena ingat sendirilah ya. Star tu mewakili apa, jenis data apa, dekat mana, kenapa dia guna star. Okey, dia dihuraikan sebagai apa, description dia adalah apa. Okey, jejari 1, kemudian star, jejari 2, jejari 1. Okey, so nanti awak akan tanya saya, kenapa pi star jejari 1, star jejari 1? Kerana untuk mengira luas bulatan, rumus dia adalah pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2 adalah pemala. Pemala. Okey. Yang berubah adalah, yang menjadi variable adalah j. J. J1 ataupun j2. Okey. Dua-dua jejari tu dia boleh berubah. Kemudian kita pergi pula luas bulatan 2. Okey, itu bulatan 1. So luas bulatan 2, luas bulatan underscore 2 sama dengan pi. Okey. Okey, kita tukarkan dia pi star dalam kurungan jejari 2 kali jejari 2, pi j kuasa 2. Okey, pi j kuasa 2. Seterusnya kita nak mencari hasil menggunakan kod print. So kita gunakan kod print, kemudian kita cari satu value, nilai, nilai luas yang mana yang kita nak cari. So yang pertama kita nak cari adalah luas bulatan 1. Luas bulatan 1. So kita boleh ambil yang ni sahaja. Luas bulatan 1 dalam kurungan, kemudian kita tutup kurungan. So kita tengok hasil pada sistem ini mencari luas bulatan 1, 28.278. Soalan saya, macam mana kita nak mengurangkan titik perpuluhan pada jawapan itu?
kita menggunakan round ataupun kita menggunakan float dan round untuk menghasilkan titik perpuluhan sama ada satu titik perpuluhan atau dua titik perpuluhan. Sekarang yang ada adalah tiga titik perpuluhan. Okey? Yang tu tak apa, saya hanya tambah saja. Kedua, kita dah dapat luas bulatan satu. Sekarang kita nak lihat luas bulatan dua. Okey? Luas bulatan dua. Kita pun print. Luas bulatan satu tukar kepada luas bulatan dua. Enter. 78.55. Okey, kalau kita buat secara matematiknya di atas kertas, sebenarnya mengira luas bulatan bagi bulatan satu bersamaan dengan bersamaan dengan 3.142. Okey, 3.142 dikalikan dengan jejari satu kali jejari satu, iaitu 9. Okey. Kalau kita tekan kalkulator, betul tak kalkulator kita? Kita buat semakan sedikit supaya memastikan jawapan kita tu betul, sahih. Kita sahkan dahulu. Mana saya punya kalkulator? Okey, kita tengok. 3.142 kali 9. Okey, dapat tak 28.278. Okey. Jadi jawapan yang diberikan oleh sistem yang telah kita bina ini adalah betul. Menggunakan variable dan pemala yang betul. Okey, cuba kita kira pula luas bagi bulatan 2. Luas bagi bulatan 2 menggunakan kaedah pengiraan biasa. Pengiraan biasa adalah 3.142 star dengan jejari pi j kuasa 2. Jejari 2 dia adalah 5. Pada satu bulatan hanya ada satu jejari sahaja. Jadi nak mengira satu bulatan, dia memang ada satu jejari sahaja. Yang mana titik tengah pada bulatan tersebut diukur untuk mendapatkan panjang jejari yang ada. Jadi untuk mengira luas, rumusnya adalah pi j kuasa 2. Bermakna bagi luas bulatan 2, pi j kuasa 2 dia adalah 3.142 kali dengan 5 kali 5, iaitu 25. Kenapa 5 kali 5? Kerana kita akan mendarabkan 5 jejari dia dengan 5. Dalam kurungan ni menjadi 25. So pi darab dengan 25 adalah 78.55. Baik. Begitulah kaedah untuk mengenal jenis pemala dan pemulih ubah dalam kod segmen bagi Python. Kita lihat sedikit huraian perbezaan di bawah. 3.4, perbezaan antara pemulih ubah dan pemala. 1. Ciri-ciri perubahan nilai pemulih ubah. Mempunyai nilai boleh berubah-ubah macam yang saya sebutkan tadi. Jika dia str, kita boleh bubuh nama orang yang lain. Kalau ada 5, contohnya kita ada 5 orang yang kita nak nilai dia di dalam sesuatu kod. Okey. Baik. Bagi pemala, nilai dia tetap. Contoh yang kita buat tadi adalah pi. Pi tidak akan berubah. Pi tidak akan berubah. Sama juga dengan kuasa 2 atau punca kuasa 2 pun sama. Dia adalah satu konsep yang tetap. So, itu dipanggil sebagai pemala. Nilai yang perlu diingat. Pengaturcara program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Pengaturcara tidak perlu untuk mengingat label kerana nilai itu tetap. Kalau yang ni, kita buat satu nama, kemudian kita buat sama dengan, kita kena ingat. Kerana nilai di dalam pengecam tersebut adalah boleh berubah. Kalau yang ni, kita bubuh pi. Kita tidak mungkin pi itu menjadi 3.7. Tak mungkin kerana
nilainya adalah tetap. Standard penggunaan nilai, tiada nilai standard, nilainya standard. Di mana-mana sahaja, pi itu akan kekal sebagai pi tanpa ada perubahan. Okey, baik. Saya rasa itu untuk huraian pada hari ini. Baik, kerja anda amali 3.1 pada muka surat 93. Ada dua jenis soalan yang anda kena buat. Okey, tadi dah ada dua aktiviti. This is activity. Okey, 3.13 dan 3.12 aktiviti ya. Buat satu saja, contoh macam saya dah buat ni. Tinggal savekan saja. Saya akan savekan dia sebagai 3.12 kemudian 3.13. Okey, saya akan savekan sebegitu. Kemudian saya akan simpan dalam my Python, saya akan savekan dia. So hantar satu file yang berkaitan dengan aktiviti. Ini adalah aktiviti. Kalau yang ni, okey, ini adalah tugasan untuk minggu ini. minggu depan tak ada, saya tidak akan buat kelas minggu depan. So minggu ni dan minggu depan ada dua soalan yang kena buat. Semua ni harus disiapkan dan dihantar pada saya sebelum anda naik ke sekolah pada 2 hari bulan. Okey, 3 hari bulan, 8 nanti. Okey, tak lama dah, minggu depan juga ya. Okey, baik macam ni eh. Tengok soalan dia, jenis data nombor. Jenis data teks. Dia dah bagi soal apa? Nama fail yang awak kena save kan dan hantar pada saya. Pertama, nombor. Ini untuk data nombor eh. Baik. Dia telah memberikan okey, hanya perlu type saja kod segmen yang ada dan save sebagai nombor. Okey, .py ni adalah kod bagi Python. Kemudian berikut di bawah adalah menggabungkan beberapa string dengan menggunakan str dan juga integer. Okey, dan menggunakan pemala dan menggunakan variable. Okey, menggunakan pemboleh ubah nilai, pengecam dan nilai. Pemboleh ubah, pengecam dan nilai. Bagi pemala tadi, pemala dan juga nilai. Pemala dan juga nilai gunakan yang di bahagian nombor. Di bahagian bawah kita simpan dia sebagai teks. Okey, itu sahaja. C tak perlu buat, kita akan buat di sekolah. Saya akan minta awak buat dua sahaja. Sila sampaikan kerja-kerja ini ke dalam grup WhatsApp kelas 2 Bakti. Baiklah, itu sahaja. Semoga apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang kurang itu adalah kelemahan diri saya. Jika ada sebarang masalah, boleh terus PM saya sama ada di chatting board kelas ataupun juga boleh WhatsApp atau Telegram saya sebagaimana yang saya nyatakan dalam tugasan. Sebentar lagi nanti saya akan sertakan bersama link video ini di dalam stream classroom dan juga saya akan letakkan satu assignment khas untuk topik ini bersama-sama dengan link dan arahan bagi menjawab. Ia adalah mudahkan bagi pelajar-pelajar yang tidak dapat menyertai kelas ini. Okey, itu sahaja kita pada pagi ini. Kita tangguhkan dengan baca tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.